Oh ya, berita yang sudah beredar itu berita yang salah ya, berita yang tidak benar, sangat mengganggu sih. Tapi aku orangnya ya udahlah, gini loh, biar pemberitaan itu ada, tapi aku berharap dari pemberitaan itu Allah malah sebaliknya ngasih ke aku kebahagiaan, bukan pemberitaan ini yang ada yang datang ke kita gitu. Kunci Karimanisan yang penting saling percaya ya, saling percaya dan saling support dan komunikasi akan harmonis insya Allah. Sangat kompak karena kalau kata suami, kalau aku sering keluar ya kamu yang ada di rumah, even ada babysitter kamu harus jagain. Jadi memang kita tuh nggak ninggalin banget si anak gitu. Aduh makin pintar sekarang dia udah mau 11 bulan, Masya Allah udah bentar lagi ulang tahun. Gak nyangka sih, gitu kayak cepet banget ini waktu ya gitu. Seru sih, seru kayak gimana ya, makanya sempat kan babysitter aku kan balik dulu selama seminggu. Jadi makanya aku bener-bener gak ngambil job, aku di rumah aja, karena aku pengen bener-bener ada selalu gitu buat dia gitu. Udah kemana kak? Maaf ya, gak ada apa-apa, aman. Siapa yang bilang sih bisa ranjang? Nggak dapat kabar dari mana? Nah, bahwa hubungan Zaskia dengan suaminya itu baik-baik aja, bukan bisa ranjang. Nah, saya kan juga kebetulan lagi di sini, jadi saya tahu. Nah awalnya itu bilang ada orang yang melihat Bang Rajudin, mohon maaf, suka ke rumah mantan istrinya. Ya kan memang karena ada posisi ada anak, gitu loh. Masa sih kayak gitu-gitu gitu loh, ya kan nggak mungkin lah. Oh, pasti pada bisa menilai sendiri lah gitu loh, karena kan posisi ada anak. Kalau nggak ada anak barulah tanda kutip misalnya. Dan Zaskia juga kan ikut, cuma memang nggak di pos aja. Zaskia dengan email juga baik-baik aja hubungannya, karena kan memang ada anak juga kan. Karena jangan sampai anak ini jadi gimana tentang perpisahan orang tuanya gitu loh. Jadi biar kasih sayang dari bapaknya dapat, dari ibunya dapat. Si Rajudin Mahmud ini bukan lebih perhatian ke mantan istrinya, bukan ke anaknya gitu loh. Cuma kan memang posisi anaknya kan tinggalnya di rumah ibunya. Oh enggak. Waktu seminggu yang lalu dia pulang maksudnya lagi pada makin harmonis. Waktu bulan apa ya kemarin kalau nggak salah ya, kita ke puncak bareng-bareng, happy, tawa, seneng, nggak ada yang kata-kata gitu. Enggak, kata siapa? Enggak, ada di rumah terus kok. Saya ini baru pulang dari Jakarta, baru jemput adiknya. Pokoknya berita-berita seperti itu nggak benar semua. Pokoknya alhamdulillah untuk saat ini hubungan saya dan kami simak baik-baik. Ini tuh keluarga Neng ini, kakak-kakaknya Abah, terus ada adiknya juga Abah, ada kakaknya Emak juga ya. Ini semua ada ponak-ponakannya Abah, sepupu. Ini semua kampung sini semua, blok sini semua gitu. Cikarang City. Iya, pemirsa, itulah keluarga seorang Zaskia Gotik yang sederhana ya. Jadi terima kasih buat semuanya udah hadir ya, udah buka bersama. Semoga ya pinter ya, ngajinya ya, sekolahnya ya. Apa sarannya? Buat lu nya, ambil aku. Terima kasih banyak ini. Makasih hari ini ulang tahun pastinya. Ya, alhamdulillah masih dikasih sehat, umur yang panjang, berkah barokah. Senang ya, pasti senang karena itu kan salah satu jam favoritnya para orang-orang ya, dan itu salah satu, itu bagus sih, good choice sih kalau menurut aku. Nah, semoga Allah memberi keberkahan, kesehatan selalu untuk Neng, semoga dilancarkan usahanya, dijauhkan malabahayanya. Biarin aja, disenyumin aja, orang iyalah kan kita yang namanya public figure kan. kita siap untuk dikomentarin bagus buruknya. Tabungan alhamdulillah disyukurin aja, mau dapat besar kecil, ada penghasilan besar kecil disyukurin aja. Kan semua orang kondisi kayak gini juga, istilahnya pengusaha-pengusaha besar konglomerat aja kalau zaman sekarang mah lagi pusing-pusingnya kena dampak kan, nggak ada yang nggak kena dampak, semuanya kena dampak gitu. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dijauhkan dari mara bahaya, dari virus-virus yang membuat kita jadi endrok. Alhamdulillah senang banget karena bangunnya tuh udah lebih teratur. Sekarang tuh udah pagi, terus bangun-bangun tuh udah masak buat baby, buat empasi kan. Jadi aku benar-benar percaya bahwa kalau aku masak sendiri gitu loh. Jadi aku masakin sendiri buat siang juga, buat sore sekalian. Dibantu, cuma yang untuk masak aku sendiri. Jadi lebih apa ya, karena lebih tahu gitu aku, jadi lebih lega gitu. Kalau untuk ngurus ya dibantu. Sangat menikmati dan bersyukur banget mempunyai baby yang sangat lucu, gemes. Sempet kemarin dia sakit, aduh sedih banget. Ngerasainnya sebagai seorang ibu tuh anak kita sakit tuh aduh ngerasain banget. Yang untungnya anak ini mau makan, mau nyusu untungnya, tapi tetap turun karena ya sakitnya ya kayak anak-anak zaman sekarang batuk sama meler itu. Tapi akhirnya dikasih antibiotik udah seminggu, alhamdulillah udah reda. Dan makannya masya Allah, makannya sehari 5 kali, masya Allah, alhamdulillah sehatlah terus. Perkembangannya luar biasa, pinter ngomong, ngocehnya, terus anak itu tuh udah kayak mau loncat-loncat, kalau kita pegang tuh udah kayak mau lancar-lancar gitu, padahal masih 7 bulan. Jadi ya senang banget lah, perkembangannya baik, bagus. Kembali ke dunia entertain ya pasti ada sedikit deg-degan ya, karena udah lama, tapi ya wajar lah ya, namanya juga kita biasa huru hara, diem di rumah. Tapi pas keluar tuh ada rasa deg-degan tuh pasti ada, tapi ya nanti juga pasti akan normal lagi. Masih belum 100%, jadi aku sekarang lebih memilih-milih yang mana yang aku bisa kerja, karena nggak seperti dulu. Kalau dulu kan aku bisa mau jam berapa aja pulang, nggak ada masalah. Kalau sekarang kan nggak bisa karena ada baby. Ngecilin badan kayaknya wajib ya, karena karena kalau gendut juga napas agak ngap, ini aja masih belum stabil, maksudnya belum sesuai dengan keinginan gitu. Ini masih sekitar 5-4 kiloan lagi aku harus turun. Beda ya, punya anak sama masih belum punya anak tuh beda banget. Jadi kayak lebih capek gitu kalau udah punya anak. Berat badan dari 78 sekarang 59, harus 5 kilo lagi. Jadi pengennya sih aku 54, paling mentok 55. Suami mah mau gendut, mau kurus, mau apa dia diem aja, ya kan? Yang penting ngurus anak kata dia gitu. Jadi ya udah happy, pokoknya aku segini aja udah happy. Tapi aku pengen 5 kilo lagi. Kenapa? Karena banyak orang bilang katanya udah balik, padahal belum ya, karena masih 5 kilo lagi. Mungkin kalau dulu lebih bebas, kalau sekarang tidak, karena tanggung jawabnya besar kalau sekarang gitu. Punya anak, ngurus anak, ngurus suami, walaupun ada babysitter tetap kita harus turun tangan juga. Babysitter cuma hanya membantu, tetap yang memperhatikan apa segala macam, ngasih cinta kasih sayang sama anak ya tetap kita gitu loh. Apalagi kita sebagai seorang istri, kita harus benar-benar ngurus suami juga, nggak boleh lupain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.